memenangkan kira-kira babak ini. Kita akan teruskan lagi TTS Teka-Teki Sulit. Oke. Kita akan tahu jawabannya. Yang menyanyikan lagu gajah adalah Sulit. Kok sulit, Pak? Apanya yang sulit? Mama yang sulit, Pak. Yang menyanyikan lagu gajah, kok sulit? Bisa dijelaskan? Nah, sekarang saya tanya, Anda bisa menyanyikan lagu gajah? Kalau saya bisa. Anda bisa menyanyikan lagu gajah? Iya. Anda bisa menyanyikan lagu? Nyanyi bisa? Bisa dong nyanyi. Bisa, nggak sulit. Karena apa? Karena Anda manusia. Iya. Coba kalau yang menyanyikan lagu itu gajah. Kira-kira sulit nggak? Kok sulit banget. Saya yakin pawangnya ada di Thailand aja yang biasa ngurusin gajah putih belum bisa. Duk, ini bayangin soalnya itu, Duk. Itu ada tulisan ibunya, Duk. Kalau itu bukan bibinya misalnya itu. Iya. Itu ganti, Duk, tulisannya, Duk. Mari. Yang menyanyikan lagu gajah jadi silut, sulit. Yang menyanyikan lagu gajah sulit. Gak masuk akal, masa ada gajah bisa nyanyi? Wah, sulit itu. Paling gajah itu bisa suruh angkat kaki satu. Atau enggak disuruh main bola deh paling jauh. Bola, iya. Kalau disuruh nyanyi sulit. Yang menyanyikan lagu gajah sulit lah. Bisa-bisanya ada manusia yang berpikiran normal, cerdas. Ngajarin gajah nyanyi. Nyuruh gajah nyanyi. Pernah dengar gajah ngobrol gak saya tanya, Pak? Ngobrol aja belum pernah, apalagi suruh nyanyi. Siapa bilang gajah gak pernah ngobrol? Pernah, Pak, pernah gajah ngobrol. Sering. Gimana? Lah ini barusan. Tapi gak nyangka ya, ternyata jawaban ini bisa diterima dengan damai dan tenang. Apanya? Apanya, Bu? Karena memang sudah tidak ada interupsi apa-apa, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya tim B kita beri kesempatan lagi. Tapi kita kasih semangat dulu dong. Silakan. Tim B memilih nomor berapa? Kita cari yang panjang biar dia nggak bisa ganti jawabannya. Ya. Ya. Yang mengandung dua huruf. Enggak, nanti lo beranaknya kapan kalau mengandung? Maksudnya atas bawah itu. Ini nggak mungkin diganti, Maria. 7, Pak. 7, Pak. Terserah mau Bapak geser atau keturun. Ada 7 kotak, menurun. Oke, menurun. 8 kotak huruf ketiga R. Dan soalnya adalah... Alah, jangan dilihat. Ya, ini pengalian isu ya. Jangan dilihat. Biar kita mikir kemana gitu kan. Jangan dilihat. Ah, lupa. Pengalian isu. Apa, jangan lupa itu dong. Pengalian isu ini. Jangan setelah dilihat. Setelah berolahraga kita mengeluarkan. Bapak mau keringat kan? Biar kita keringat kan? Biar kita keringat. Mengeluarkan. 3. Ntar dulu, Pak. Mengeluarkan. Kasih waktu. 2. Bentar, setelah berolahraga kita mengeluarkan. 1. Silakan jawabannya apa? Setelah olahraga kita mengeluarkan, tidak bisa menjawab, kita lebar ke tim A. Teriakan. Teriakan. Baik. Apakah setelah berolahraga kita mengeluarkan teriakan? Bukan. Bukan yang dimaksud. Silakan. Maaf. Tadi. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Setelah berolahraga kita mengeluarkan. Pak, pasangan hidup saya akan menjawab. Kalau ngerti aja. Maaf. Suaminya ganteng ini. Iya, silakan. Kita tuh udah ini banget loh. Udah masuk banget. Chemistry kita tuh dapat. Jadi senyawa gue sama. Tinggal jawab aja. Jawab aja. Biasanya kalau bisa olahraga kan aus-aus gitu kan. Jadi keluarin air minum. Iya, kita air kunci minum. Jawabannya. Air minum. Langsung, air setelah minum berolahraga. Air minum. Bisa juga sih. Ya. Bisa juga. Benar. Air minum. Setelah berolahraga, kita mengeluarkan air minum. Minum. Apakah itu jawabannya? Iya. Siapa cowok yang lebih intelektual? Keren, keren. Pak, pasangan. Ini bagus ini, chemistry-nya dapat. Mama, udah selesai olahraganya. Pak,
Pak, saya harus bener nih, Pak. Pak, pasangan saya gak cocok, Pak, kayaknya. Pasangan saya, Pak. Harga diri, Pak. Ayo, kita bisa. Ayo, kita beri semangat kepada saya, ayo. Seenggaknya tim B gak 0-0 banget, kan minus 50. Coba aku sih cuma menyarankan kamu lihat-lihat lagi album. Kok kamu aja? Enggak, itu calon tong. Lihat lagi album-album, apakah kamu yakin itu adalah pilihan kamu selama ini, kamu boleh. Bapak olahraga, Pak. Saya biasanya kalau sama musuh suka ngasih pur 2. Pur, di pur dulu ini ya. Baik, sekarang kita tim A. Beri kesempatan. Ya, kita kasih semangat dulu dong buat tim B. Ini kotak mana aja sih yang belum? Yang mana lagi? Ada 6 mendatar, 1 mendatar, dan 2 menurun. Oh, kita kasih 2 deh. 2 menurun? Mm-hmm. Pertanyaannya adalah susah bangun karena sedang titik. Itu yang tadi. Susah bangun nih. Ini jawaban benernya. 3. Tar dulu. 2. Susah bangun. Karena sedang sakit, sedang si... Panas. Bapak ngapain ngambil jalan bisa bangun karena... Susah bangun. 3, 2, 1, jawabannya apa? Susah bangun karena sedang? Sakit. Kita kunci. Lurus depan. Apakah susah bangun karena sedang sakit? Bangunnya pasti bukan bangun. Bukan. Bukan itu yang dimaksud tim B, silakan. Memang masuk akal, orang sakit itu kadang-kadang susah untuk bangun. Tim B, susah jangan bangun. Jangan sampai Anda kehilangan poin lagi, ini kesempatan susah untuk mengejar bangun ketinggalan. Karena sedang... 3. Santai ngobrol-ngobrol. Santai dong, Pak. 3. 2. Tipis. 1. Tipis. Ini bangunnya bangun rumah. Benar. Gitu. Kalau kita lagi nggak punya duit, kantong tipis, nggak bisa bangun. Susah bangun. Susah bangun karena tipis. Atau apakah habis. Itu jawabannya? Habis. Karena habis. Bukan. Habis, Pak. Bukan. Tipis. Pak, tipis. Bukan. Terus apa dong? Kok nawar sih, Pak? Baik. Nawar. Oke, kalau jawabannya, sekarang... susah bangun karena sedang split. Kasih contoh. Gerakan dalam senam yang itu merentangkan kaki sehingga pada posisi lurus. Gimana, Pak, rentangannya gimana? Merentang kakinya. Gak bisa saya. Harus nyontohin, Pak. Pak, ini tadi ditendang nanti. Ini kalau sobek ntar gimana? Tapi itu gerakan merentangkan kaki. Ya, kayak gimana? Kayaknya gak ada deh. Coba contoh kayak gimana? Ini kayak gini tapi kaki. Gini tapi kaki. Tangan, kaki gimana? Gak bisa bedain. Udah gini loh, tapi kaki. Ini kan split. Itu bukan istilahnya bukan bangun. Berdiri, Pak. Loh. Dari split berdiri. Loh, saya tanya. Apa saya selama tanya? Selama ini yang membedakan orang... Apa bedanya posisi bangun sama berdiri? Tidak bangun dan bangun adalah... Duduk. Ini posisi... Ya kalau ada banyak tukang, dia lagi bangun berarti. Pak, bangun. Mukanya gak saja dong. Mukanya bangun rumah. Kalau dia... Ada tukang loh, tandanya dia bangun. Pak, satu-satunya yang bangun cuma Advent, Pak. Advent bangun. Mana ada Advent split, Pak. Orang gini ya, misal gini ya. Ini atlet nih ya, split nih ya, ikan gini. Ayo berdiri. Berdiri istilahnya, bukan bangun. Coba tahu. Coba lagi ada split gini. Ayo bangun. Dari tadi bangun, Pak. Anda gak pernah. Bangun itu istilahnya berarti kalau dari tidur. Gak pernah ikut yoga. Bapak emang pernah ikut yoga? Pernah, keliling-keliling kemana aja waktu itu? Terus? Ke Borobudur, ke... Pak, yoga kayaknya gak pakai keliling-keliling. Yoga Suprapto. Menurut saya. Lagi bapak, ngapain ikut yoga sih? Kayak ngapain pendirian aja. Enggak lagi nih bapak-bapak ngapain pada ngeributin split. Ini soalnya gak mungkin. Biasanya kata bangun itu dipadankan dengan kalimat tidur. Iya. Kalau... split biasanya dipadankan dengan banana ya. Banana split. Pak, bapak susah bangun karena sedang split.
Maaf, Bapak maaf, gak bisa bangun, Bapak lagi split. Split sama siapa? Sama banana. Apa karena banana split, jadi gak bisa bangun? Oke, baik, semuanya bahagia dengan jawabannya. Semuanya paham, semuanya sepakat. Enggak, gitu. Makanya jangan split. Soal terakhir. Enam mendatar. Masih ada dua. Siapa, Pak? Siapa kita? Gimana ambil aja, Pak? Benar. Siapa? Ini kayaknya udah mulai terpecah konsentrasinya. Dari kita kasih semangat tadi? Dulu dong, makanya. Enam mendatar. Perhatikan baik-baik. Di Jakarta ini semakin susah mencari tanah kosong. Karena memang tanah semakin sempit. Makanya untuk hunian biasanya tingkat, apartemen, ya kan, rumah susun itu karena keterbatasan lahan. Okay. Makanya untuk mencari rumah dengan halaman yang luas susah. Paham ya? Ini intro aja. Jadi kalau Anda lihat halaman yang kosong bisa dijadikan tempat, di Jakarta biasanya gitu, ada halaman kosong udah pasti deh. Parkir. Halaman kosong bisa dijadikan tempat? Nah, itu arahnya ke parkir. Tempat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Jadi tempat awalnya, Pak. Halaman kosong bisa dijadikan tempat. Ini halamannya bisa halaman buku. Halaman kosong. Halaman kosong bisa dijadikan. 1. Tar. Oke, sesaat lagi selesai dikumpulkan. Nyatat. Halaman kosong bisa dijadikan tempat. Kita kunci santai. Apakah santai jawaban dari tim B benar? Halaman kosong bisa dijadikan tempat santai. Oh, bukan yang dimaksud. Silakan tim A. Enggak pernah punya halaman sih. Halaman kosong bisa dijadikan tempat harian deh. Harian. Oke. Dia mau bilang harian, Pak. Apakah halaman kosong bisa dijadikan tempat harian? Catatan harian kan? Maksudnya harian. Bukan itu yang dimaksud. Mungkin pemirsa yang ada di rumah punya jawaban sendiri, kita cocokkan. Dan jawabannya, halaman kosong bisa dijadikan tempat gambar. Udah benar maksudnya. Udah benar itu tadi kita. Udah hampir. Bapak udah hampir. Udah benar maksud saya gitu. 25 lah, Pak. Pak, jangan gitu, nanti susah bangun. Tuh iya. Baik, gak apa-apa, kita kalau game berikutnya baru pertanyaan bangkit. Terakhir. Oke, siap, tangan di atas bel, semuanya kita kasih semangat. Satu mendatar. Oke, siap, ini rebutan. Nih, pentingnya tadi olahraga supaya tidak sakit. Karena kalau sakit, kita jadi harus ke Rumah sakit, berobat, ya kan. Sering ketemu orang yang bisa ngobati di rumah sakit? Iya. Dokter. Nih, pertanyaannya, di tangan di tombol, karena adu cepat. Ayam. Satu mendatar, perhatikan baik-baik. Yang tulisannya susah dibaca. Tim A. Saya enggak, Pak, dia, Pak. Iya. Yang susah dibaca. Yang tulisan susah dibaca. Waduh, apa nih, bawa aja susah nih. Tulisan susah dibaca, dokter. Tulisan. Susah dibaca, abstrak. Dokter kan susah banget dibaca tulisannya. Iya, tapi... Kita kunci jawabannya. Oke, tim B, jawabannya apa? Apakah tim A semakin jauh meninggalkan tim B atau tim B yang perlahan-lahan bisa menyusul? Salah ya pokoknya. Iya. Dibaca. 3, 2, 1 jawabannya apa kita kunci sekarang? Yang tulisannya susah dibaca. Tulisan susah dibaca. 3, 2, 1 jawabannya. Tidak bisa menjawab tim B. Bentar, mantri. Sama aja mau dokter. Ada tim A dokter, tim B mantri. Masuk akal. Karena biasanya saya yakin kita kalau apa dari ya? Pemikirannya masuk dokter atau mantri. Ya? Resep itu kan susah dibaca tuh. Biasanya tulisan dokter atau mantri ini memang. Ini pasti bukan dokter ini. Kita lihat. Jawabannya ternyata jawabannya baca. Yang benar apakah dokter atau mantri. Yang tulisannya susah dibaca. Iya. Ustaz Zulfiqar. Enaknya dia aja ini, Pak. Pak, itu apa, Pak? Saya mau nanya. Saya kan baru, Pak, di sini. Saya nggak tahu, Pak. Itu apa maksudnya, Pak? Ngapain? Rita, mau gue ledakin nih hostnya. Pak, itu dari
dari seluruh rakyat Indonesia, ini ada nggak mungkin ngejawab ini, Pak? Nggak mungkin, Pak, senangnya sendiri. Ya, nyimak tuh, Pak, nyimak soalnya. Saking susahnya dibaca ya ini tulisan apa ini. Sekarang itu jawabannya? Ini bukan susah, ini bukan gimana saya tahu ini susah dibaca kok. Tapi kan Bapak bisa nulis. Iya. Ya, tapi tidak bisa membaca. Kalau kita jawabnya XQZQR, apa itu? Salah juga. XKZTRK. Gampang bacanya SKZTRK. Gampang bacanya. Yang tulisannya susah dibaca. Anda membaca tulisan ini, apa nih? SKZTRK. SKZTRK. Gampang. Itu mengeja. Saya tanya, itu hanya... Anda bisa membaca dan mengeja, bedakan ya? Kalau saya ada panggil, AKBAR! Apa ya? Tapi Pak, kan bisa aja yang lain, Pak. Misalnya Q, Z, Q, R, Z. Enggak, tapi pertanyaannya, Bapak bisa baca tulisan ini enggak? Bapak masih tulisannya enggak bisa dibaca. Gimana bisa dibaca? Ditebak aja susah, apalagi dibaca, Pak. Kita baca. Ester. No. Akan cekat. Susah kan? Ester. Udah susah. Ester. Udah, jangan dipaksa. Ester. Ini. Ester. Selam SKJ di atas truk nih. SKJ truk. Beduh, ingatnya kasus yang dulu. Yang ACXDT. Nah sama aja sampingnya dia ngisinya nih. SKJ truk. Sebenarnya kita gak mau memberi jawaban yang seolah-olah terkesan seperti seenaknya ya. Enggak, kita pengen semuanya enak supaya lebih enak lagi. Nanti gimana kalau kita tambahin lagi aja, Pak, babaknya, Pak. Lagi. Tenang aja, biar lebih enak lagi kalau mau balas dendam. Karena kan, ternyata sampai TTS berakhir masih bebal ya. Oh iya. Sudah. Waduh, bahaya ngomong. Ini saya kasih tahu. Kenapa saya berkesimpulan walaupun sampai terakhir masih bebal. Sudah dibilang, ini tulisan ini sulit dibaca, masih aja dipaksa dibaca. Masih berusaha buat dibaca. Kan bebal. Kalau ini bisa dibaca, kan? Kalau ini udah jelas-jelas tulisannya nggak bisa dibaca, tapi kalau skornya bisa kita bacain. Silakan dibaca skornya. Nggak bisa dibaca juga, nggak bisa dibaca. Oh, bisa. Kalau ini bisa. Bisa. Kita baca pokoknya skornya tim A. Total nilainya adalah 200. Wow. Baik, dan berkat dorongan keluarga, teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, TKA, TPA, ternyata tim B berhasil mengumpulkan nilai minus 50. Wow. Hebat. Dari sekian banyak kuis, bisa. Baik. Okay. Tapi ini belum berakhir karena masih ada kuis berikutnya. Siapa tahu nanti tim B bisa mengejar tim A atau tim A yang lebih jauh meninggalkan tim B. Dan siapa yang mendapatkan emas 24 karat? Kita lihat di kata misteri slang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Sering muncul di TV. Baris, bener baris. Yang muncul di TV itu apa? Iya, apa jawabannya? Bentar dong. Bentar dong, apa saja?